Di bandara sudah terlihat ramai sekali karena ada seorang rapper yang terkenal yaitu 3GS. Banyak yang meminta tanda tangannya. Di sisi lain, terlihat dua pramugari sedang berjalan menuju bandara dengan mengobrol santai sambil membahas penerbangan terakhir salah satu dari mereka. Sin dan Flynn berangkat menggunakan pesawat kelas utama. Karena itu, terpaksa pihak maskapai harus menutupi kelas utama untuk penumpang lain. Di dalam pesawat, seorang sedang menyirami bunga dengan siraman perumun sambil menelpon seseorang dan menelpon hal yang ia lakukan. Ternyata, di dalam bunga itu terdapat banyak sekali ular-ular yang dengan siraman perumun ular-ular itu akan semakin ganas. Dan di pintu memasuki pesawat, orang-orang sedang mengantri untuk dikalungi bunga indah khas Hawaii. Sedangkan di dalam pintu masuk, penumpang lain sedang memasuki pintu kelas ekonomi. Sementara di kelas utama, Shin duduk dengan nyaman dan terlihat bahagia. Karena ini merupakan kali pertama ia naik pesawat kelas utama. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you to South Pacific Airlines. Lalu pramugari pesawat Pacific Airlines mulai memperagakan tentang keselamatan di pesawat. Para penumpang memperhatikan dengan seksama dan pramugari memperagakan dengan wajah menyenangkan. Lalu pesawat itu pun mulai untuk take off. Tanpa diketahui oleh pihak pesawat, di dalam pesawat terdapat pengontrol ular yang sedang bersembunyi. Ular-ular mulai bergerak di dalam tempat penumpang kelas ekonomi. Waktu alarm pengontrol ular menunjukkan pukul 12 malam, yang artinya saatnya ular-ular itu keluar dari tempatnya. Ular-ular itu mulai menjamah bagian-bagian dari dalam pesawat, masuk ke dalam lubang-lubang, lalu menyusurinya. Di tempat penumpang, sepasang kekasih memasuki toilet pesawat untuk merokok. Mereka mencopot alat di atas ruangan agar tidak ketahuan ketika mereka merokok yang menyebabkan adanya lubang. Lalu seekor ular muncul dari lubang tersebut dan menggigit mereka. Dan tak lama, toilet itu pun berhenti berisik. Lalu mereka kehilangan nyawanya karena digigit ular. Di luar sana, tak ada orang yang tahu ular-ular memasuki celah-celah dan lubang di dalam badan pesawat. Di ruang kendali pesawat, sang pilot mengalami gangguan karena cuaca buruk juga mempersulit sang pilot untuk mengendalikan pesawat itu. Sementara di ruang penumpang, ular-ular mulai menyusuri ruang kursi mereka. Kebanyakan dari penumpang sudah tertidur, sehingga tidak ada yang menyadari kehadiran ular-ular itu. Kemudian seorang pria memasuki toilet untuk buang air. Tak lama, muncul seekor ular dari lubang air dan menggigit pria itu. Kepalanya berdarah dan dia pun kehilangan nyawanya. Dan orang-orang di luar toilet tidak mengetahui kejadian ini. Pesawat semakin terguncang, para penumpang terlihat mulai panik. Di ruang kendali pilot, mereka kesulitan. Kapten penerbangan itu lalu turun ke dalam ruangan mesin pesawat, memeriksa dan memperbaiki kesalahan. Tetapi di dalam celah mesinnya, terdapat ular lalu menggigit sang kapten sehingga ia tersungkur jatuh. Kapten telah meninggal dunia. Dan Rick mengira sang kapten terkena serangan jantung. Clear yang mendengarnya langsung lari memanggil agent Flynn dan rekannya agent Sanders dan mengikuti Clear melihat keadaan kapten dan berdiskusi mengenai keadaan saat ini. Agent Flynn menyarankan untuk kembali tetap melanjutkan perjalanan ke LA karena jaraknya lebih dekat ke LA. Pesawat makin terguncang. Para penumpang diminta untuk memperkencang sabuk pengamannya. Para penumpang terlihat semakin panik dan cemas. Turbulensi semakin parah, koper dan tas pun berjatuhan. Teriakan para penumpang mulai terdengar di ruang kendali pesawat. Ular yang lain mulai keluar.
Rick sang pilot terlihat kaget dan panik lalu memukuli ular itu sehingga ia tak sengaja memencet tombol dikeluarkannya oksigen dari atas kursi penumpang. Pada saat oksigen keluar, dibarengi dengan munculnya ular-ular dari lubang itu, para penumpang otomatis berteriak. Ular-ular itu menggigit beberapa penumpang hingga mereka kehilangan nyawanya. Banyak sekali ular-ular itu membuat penumpang kelas ekonomi jadi tidak terkendali lagi. Semuanya teriak ketakutan dan berkali-kali menghempaskan ular-ular itu. Pada saat itu juga, pesawat mengalami guncangan kencang yang membuat para penumpang kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Mereka berlarian sambil menghindari gigitan-gigitan ular itu. Jumlah ular pun semakin banyak dan sangat agresif dan ganas. Agent Flynn mengarahkan para penumpang untuk membuat pembatas antara mereka dan ular. Lalu para penumpang bergegas menumpukkan tas dan koper mereka di batas itu. Seorang pramugari bernama Grace melihat ibu dan anak masih terjebak di dalam ruang kelas ekonomi yang dipenuhi oleh ular. Tapi ketika akan membawanya, punggung Grace digigit oleh ular. Grace merasakan sakit yang luar biasa, tapi ia masih sanggup membawa bayi itu dan ibunya ke ruang kelas yang aman. Mereka yang tidak tergigit ular saling membantu para penumpang yang lain yang tergigit, saling bekerja sama untuk mengatasinya. Lalu Flynn dan pilot pun berdiskusi memikirkan solusi dari kekacauan yang terjadi. Dan pilot harus tetap menerbangkan pesawat selama 2 jam ini. Flynn menelpon rekannya di LA. Harris, dan dia pun langsung bertindak mengupayakan segala hal untuk membantu pesawat ini, seperti menghubungi tim krisis Lex Tower di mana pesawat ini akan mendarat, menghubungkan daftar barang yang ada di pesawat, dan mencari ahli ular berbisa terdekat. Ular-ular mulai mendekati perbatasan tipuan, mulai menaikinya, lalu memasuki celah di antaranya. Agent Flynn dengan sigap mengambil pemadam api, lalu menyemprotkannya pada ular-ular itu. Di tengah itu, Shane mengabari kalau Harris sudah menemukan pakar ular. Lalu Flynn mulai berbicara dengan pakar ular bernama Dr. Stephen. Ia kesulitan mengenali ular-ular yang ada, sehingga Dr. Stephen meminta Flynn untuk menyebutkan ciri ular dengan spesifik. Di ruang para penumpang sudah mulai berprotes dan terlihat sangat kepanikan, karena ancaman yang dihadapi mereka semakin besar. Untuk memberitahu dengan jelas tentang ular-ular yang ada, Flynn membawa ular yang sudah mati lalu menjelaskan dengan spesifik ciri-ciri ular itu pada Dr. Stephen. Di tengah itu, Claire menyadari kalau pesawat sudah hilang kendali. Dia langsung berlari menuju ruang kendali. Dia melihat Rick sudah terjatuh ke ruang mesin yang sudah ada di bawah karena digigit oleh ular. Lalu Flynn menyusul Claire ke ruang kendali dan mereka mengendalikan pesawat itu. Pesawat semakin menurun, yang kehilangan keseimbangan. Barang-barang di pesawat mulai berserakan, dan para penumpang menaiki tangga menuju kelas utama. Tetapi karena terlalu berat, tetangga itu roboh dan para penumpang pun terjatuh. Pesawat hampir saja memasuki lautan, tetapi dengan sekuat tenaga, Claire dan Flynn berhasil menaiki pesawat itu. Rick yang tadinya pingsan karena digigit ular, berhasil selamat lalu mengendalikan pesawat lagi, dan menyuruh Flynn dan Claire melakukan tugasnya untuk melindungi para penumpang. Di ruang utama pesawat, para penumpang sudah terlihat sedikit tenang. Mereka sudah bisa duduk dan mengobrol, tapi masalah lain muncul. Udara di dalam pesawat tidak berputar. Claire dan Flynn mengunjungi Rick di ruang kendali. Rick menyadari kerusakan pada pesawat ini, dan Flynn membantu untuk menghidupkan AC itu dibantu oleh Claire. Kemudian di ruang penumpang terjadi kerusuhan karena 3GS mengeluarkan pistol. Ia merasa terganggu dengan penumpang lainnya. Tapi Flynn berhasil mengatasinya dan para penumpang kembali tenang. Setelah itu, masalah lain pun datang. Lampu di pesawat mati. Sementara itu, salah satu pramugari yang tergigit ular meninggal dunia.
Clear dan Tiffany sangat terpukul dan sedih karena kehilangan rekannya. Tapi Flynn menyemangati Clear, lalu mereka mulai membetulkan AC dan lampu di pesawat itu. Setelah bersusah payah, membetulkan lampu dan AC dengan sesekali ular menghadang Flynn, para penumpang merasakan udara kembali ada dan lampu pun kembali nyala. Flynn dan Clear berhasil membetulkannya. Haris mengabari Flynn kalau ia sudah mendapat anti racunnya. Para penumpang di pesawat itu pun terlihat bahagia. Tetapi ketika menghubungi sampai pilot, Rick sudah kehilangan nyawa karena ular-ular itu. Lalu mereka mencari siapa yang dapat menjadi pilot. 3JS menunjuk salah satu asistennya, Troy. Yeah, you come on, Troy. I got over 2000 hours. Akhirnya ia percaya diri dan mau mencobanya. Flynn merancang rencana agar ular-ular itu hilang dan mereka dapat mendarat di LA. Flynn menembak jendela sehingga angin kencang menghadang pesawat mereka. Para penumpang berpegang erat, lalu Flynn dan Troy memasuki ruang kendali dan mereka mulai mengendalikan pesawat itu. Meskipun pengalaman Troy hanya di sebuah game, dia berhasil mendaratkan pesawat dan semua penumpang yang masih ada berhasil selamat. Petugas kesehatan, polisi, dan kru pesawat sudah menunggu. Satu persatu, para penumpang turun keluar dari pesawat. Mereka langsung ditangani oleh medis yang terluka. Ketika semua penumpang sudah turun, lalu terakhir giliran Sin, tapi ketika ia akan turun, seekor ular menggigit dada Sin, lalu Flynn menembaknya. Baju Sin sudah berlumuran darah. Tetapi bukan darahnya, melainkan darah ular tersebut. Keadaan sudah membaik. Lalu setelah perkara kasus ini selesai, Sin mengajak Flynn untuk surfing di Bali. Kemudian film pun selesai. It's true, it's true.